Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jumpa lagi dengan Jandalan di sini. Pada kesempatan kali ini Jandalan mau berbagi tentang dam truk yang masuk tambang ya. Mau muat. Sertu. Dam truk yang masuk ke tambang ini seperti miniatur, guys, karena saking luasnya tambang ini ya, jadi terlihat kecil-kecil seperti miniatur, padahal ini sungguhan ya. Kita berada di tambang pasir di Balai Rante, lereng Gunung Merapi. Itu armada kami dari kejauhan ya. Mas sedang lifting atau muat sertu juga ke dam truk ya. Ya, benar-benar seperti miniatur ya, atau miniatur, padahal itu truk sungguhan yang sedang ambil material vulkanik ya, baik sertu, pasir dan batu, pasir ataupun batu ya. Dan semalam terjadi hujan sehingga ada genangan air di sungai ini ya. Itu dari kejauhan tampak bapak-bapak ya menambang di atas tujuh di ketinggian sana. Itu donggal pasir ya. Ya, tampak kecil sekali seperti miniatur, padahal ini adalah truk sungguhan. Tampak penambang sedang mencangkul pasir untuk dilorot atau diturunkan dari atas ya, tebing. Itu tinggi sekali, guys. Itu ya. Ada yang baru masuk. Seperti mainan, guys, seperti miniatur. Seperti miniatur ya. Saking luasnya lokasi tambang ini ya. Tambang ya, yang tulisan merah itu seharusnya yang ada tulisan batu batas tambang ya, itu merah itu ya, batu ada yang tulisannya merah ini, itu batas yang boleh ditambang itu yang kesini ke bawah, tapi yang ke atas seharusnya nggak boleh tapi tetap ditambang.
ya. Demikian sedikit share ya tentang suasana pengambilan material vulkanik di tambang pasir Balai Rante lereng Gunung Merapi ya, yang tampak dari sini saking luasnya lokasi. Truk-truknya itu terlihat kecil ya, dump truknya itu terlihat kecil seperti miniatur. Itu dari atas ada truk yang turun ya. Ya, demikian sedikit share ini, semoga bermanfaat. Salam sukses berlover. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.